Pemirsa, seekor dinosaurus mengamuk di tempat wisata di Magetan, Jawa Timur dan viral di media sosial. Namun benarkah hewan bercula dan berbadan raksasa itu merupakan hewan purba yang sudah punah? Berikut informasinya untuk Anda. Inilah video penampakan hewan purba dinosaurus yang viral di media sosial beberapa hari lalu. Dinosaurus Triceratops itu nampak berontak dan mencoba mengamuk saat diturunkan dari atas truk oleh sejumlah petugas. Namun, Anda tak perlu panik, apalagi takut. Sebab meski nampak nyata, hewan bercula dan bertubuh besar ini bukanlah dinosaurus sungguhan, melainkan penggabungan kostum dan konsep animatronik yang digerakkan oleh manusia. Video yang sempat menghebohkan jagat maya ini merupakan strategi promosi sebuah tempat wisata di Desa Ngancar, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru 2021. Awalnya itu kaget kok ada dinosaurus mengamuk di Magetan gitu. Kalau yang ngamuk itu ternyata di dalamnya ada orangnya. Ya kaget awalnya. Bagus tuh, jadi mengundang orang supaya lihat. Ternyata emang mirip banget. Kaget, kirain itu beneran hidup lagi. Oh gitu ya? Pas lihat, oh bener-bener mirip, emang bener mirip banget. Sempat megang tadi, Bu? Enggak, takut juga. Andik Marsudi dan Gunawan, dua orang yang menjadi pengendali sang dinosaurus, tak menyangka jika penampakan hewan purba itu akan jadi viral di media sosial. Iya, memang kami berdua. Yang depan saya, yang belakang teman saya. Ya, kaget. Senang juga, kaget. Kok tahu-tahu viral. Walaupun kami berdua juga gak kelihatan viralnya gitu. Cuma kesulitannya saat durasinya lebih panjang, itu kemungkinan besar beratnya juga terasa berat gitu aja. Keberadaan Triceratops yang merupakan bagian dari Dino Show ini diharapkan bakal bisa menarik pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. Meski demikian, pembatasan pengunjung tetap diberlakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.